semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Bima Rahmatullah. Jadi di pagi ini kita bakal trip lagi bersama armada bus Handoyo ya. Nah ini spesial banget ini karena kita pesan yang kapten kelas yang seatnya itu 111 ya. Kita start bakal dari terminal Jomor ini dengan tujuan ke Bekasi teman-teman. Nah ini kebetulan bis yang kemarin kita naikin ini ya, Safari Dharma Raya yang kita naiki kemarin. Yang belum nonton tripnya silahkan langsung kalian cek di kolom deskripsi ya. Oke teman-teman, jadi kita masih nunggu bisnya belum datang karena baru OTW dari terminal Giwangan tadi. Ini aku udah nunggu bisnya, antara nanti bisnya di terminal Jombor sini sama di poolnya teman-teman. Poolnya itu di sebelah situ ya kan, Handoyo. Oke teman-teman, penasaran seperti apa untuk perjalanan saya kali ini bersama kapten kelas ini? Juga aku first time nyoba yang Handoyo kelas kapten kelas yang bisa dibilang social distancing ya, karena seatnya itu 111 konfigurasi ya. Oke, silakan kalian tonton video ini sampai selesai. Seperti biasa jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi upload konten ke depannya itu ya. Yuk ikuti terus video ini sampai selesai. Cap cus, check it out. Nah ini angkatan paginya ya, banyak sekali, ada Cahaya, Gunung Harta, Safari tadi kan, terus Murni itu banyak. Ini kemungkinan kayaknya sih kita nunggunya di poolnya sih, poolnya Handoyo sih, tapi nggak tahu juga, belum dihubungi lagi saya sama krunya, katanya tiketnya sudah dititipkan oleh kru. Ini suasana terminal Jombor pagi ini. Cahaya Trans berangkat. Ini kalau nggak salah X-nya efisiensi nih teman-teman. Kalau nggak salah. Spesialis angkatan pagi nih. Suasana pagi ini, waduh, ada Murni Q202 yang waktu itu kita ketemu bareng Bagus Ekstrem ya. Ini Handoyonya di mana ini? Oh itu bisnya tuh di sana ya. Tuh kita ada langsung berangkat, cus. Seri P. Ya. Yuk. Allah tiketnya ya. Langsung berangkat dari terminal Jombor ya guys ya. Mantap nih single seat spesialis jomblo. Untuk tiketnya seperti ini ya teman-teman ya, lembaran ya, di nomor agen-agennya di sini tertera. Untuk semuanya ada nih, dari Malang sampai SKPD ujung Batu. Jambi loh, Muara Bungo semuanya ada di sini. Mantap. Bima Yogyakarta. Masuk terminal Muntilan kita ya guys ya.
Habis masuk terminal kita langsung lanjut jalan lagi, nggak pakai lama ya. Udah jam 8, kesiangan FC ini. Masuk terminal Secang ya teman-teman. Terminal Secang. Suasana terminal Secang. Kita melewati Sukorjo ya, jalur Sukaligu. Terminal Ngadirejo. Berangkat lagi dari terminal ya. Kayaknya ini hampiran terminal terakhir sih. Thank you.
dulu, fullin suara kita. Ini udah mau sampai Weleri, malah udah di daerah Weleri kayaknya. Berapa nih, malah jam 11.13. Jaya Kiri. Udah pada duluan nih yang pink sama yang putih, karena kita tadi kan nyolar dulu ya. Ntar kita review bisnya. Setelah servis makan baru kita review bisnya. Bisa yang kita naiki ya. Waduh, rame banget ini lur. Itu masih data-data apa lagi? Rumah makan Jaya Kiri ya. Salah satu rumah makan legend. Yuk, kita makannya kayaknya dari sana deh. Panjang banget, aku jadi pengen punya tiket sampul. Ada yang pakai tiket sampulan tapi punya aku gini doang. Gua gara-gara penumpang online jadi cuma dapat gini. Pembagian voucher 10.000 nih kalau kita naik handoyo. Besok naik lagi dapat voucher potongan ini. Ayam. Oke teman-teman, ini tadi itu ternyata kita dikasih voucher diskon 10%. Voucher bisa dipergunakan maksimal 6 bulan. Aku kira 6 kali. Nanti semua jurusan dinas pendidikan hanya bisa menggunakan satu voucher. Ya. Aduh, jatuh. Terus ini untuk servis makannya aku ngambilnya ayam sama bihun ya, sama sayur sop. Semuanya aku ambil kecuali telur, kan kalau lauk kita harus ngambil salah satu aja ya. Nah, ini untuk teh, minumannya teh manis. Ini tehnya enak buat setauku kalau teh rumah makan ini. Ya, yaudah, yuk kita langsung servis makan aja ya teman-teman ya. Cus. Bis yang mau kita review malah lagi di servis teman-teman ya, lagi dibenerin dulu. Aduh nggak enak, jadi ya salah nunggu nanti aja. Mungkin nanti saya nge-review bagian penting-pentingnya aja ya. Itu lagi ganti kampas rem sepertinya. Oke ya, kita tunggu aja.
sekarang kita lihat bagian interiornya. Nah, kita buka, kita lihat interiornya ya. Nah, ternyata bus ini tuh ada dua kelas ya teman-teman. Sebelumnya ini engine-nya Hino RK8 hasil air spring. Nah, ini untuk kelas depannya 1, 2, 3, 4 barisnya itu dia captain class. Seatnya 111, untuk 4 baris ke belakang lagi itu seatnya biasa, atas biasa teman-teman. Ya, untuk bagian belakang masih sama, ini toilet. Nah, ini toiletnya. Terus untuk ini sih sama juga ya, ini karena dia ikutnya masih generasi yang pertama ya teman-teman ya. Oke teman-teman, berhubung di sini mau langsung berangkat, jadi langsung kita akhiri aja. Seperti yang saya bilang tadi, pasti saya bakal reviewnya sebentar doang karena bus ini langsung berangkat lagi setelah tadi ngampas rem ya. Yuk, lanjut perjalanan. Cakar penumpang nih. Naik ini. Safari. Nah. Kita dapat snack, minum sama apa ini, sama roti ya, mantap. Dapat snacknya setelah rumah makan. Kalau dari tadi pagi nih baru cocok pembagian snacknya. Kapten. Thank you.
gerbang tol Palimanan. Thank you.
Oke, teman-teman, alhamdulillah akhirnya kita finish juga ya di Bekasi. Aduh. Oke, jadi cukup sekian dulu teman-teman untuk video trip reportnya. Menurut aku pelayanannya mantap sih, krunya ramah-ramah, bisnya ada dua kelas, VIP sama cabin kelas. Terus untuk kecepatan juga itu bagus ya teman-teman, dia konstan 100 km/jam, kadang malah bisa lebih, jadi ngebur waktu banget yang untuk di Jakartanya itu jangan kesorean, apalagi kayak tadi sampai macet itu. Aduh, ya jadinya kita finishnya jam segini. Oke teman-teman, jadi untuk minusnya menurut aku tuh tadi cuma di ini, pas kita di rumah makan, pas lagi ngeban. Untuk servis makan, snack, pelayanan krunya, fasilitas sih bagus semua ya. Oke teman-teman, jadi cukup sekian dulu untuk video trip kali ini. Terus lebih maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video and bye-bye. Bye-bye.